Cocol. Ini cocol orderan nih. Dari mana ke mana nih? Halo semuanya, balik lagi di Plok Taksi Online. Jadi hari ini gua mau onbeat. Onbeatnya seperti biasa dua aplikasi, GoCar sama GrabCar. Dan hari ini tuh tanggalnya enggak sesuai dan udah kesiangan gua ya. Dan gua udah lama juga enggak onbeat gitu. Dan ini hari ini gua coba onbeat, siapa tahu bisa dapat order, bisa gacor gitu. Ya udah langsung gua nyalain aja aplikasinya. Sekarang jam 10 lewat 4 Selasa 22 Oktober. Gua langsung nyalain aplikasi Grab. Dan seperti biasa gua cek dulu untuk layanan. Layanan hemat gua matiin. Terus udah gua nyalain langsung aplikasinya. Dan langsung ke aplikasi GoCar. Aplikasi GoCar seperti biasa hematnya gua matiin dulu. Jam 10 ya. Jam 10 enggak bisa dimatiin dong hematnya, coy. Ini apa? Coba layanan ya, hematnya gak bisa dimatiin, coy. Ini kok gosen nyala ya, matiin dulu gosennya. Oke, layanan hemat gak bisa dimatiin, gak apa-apa, nyalain aja, nanti tinggal lewatin aja orderannya ya. Jadi itu dia dua aplikasi, GoCar sama GrabCar. Dan gua seperti biasa gua tunggu di sekitaran rumah ya. Nanti kalau udah dapat order baru gua jalan. Ya udah, nanti gua update lagi setelah dapat order. Wih, dapat order, cocol, dapat order. 23.000 orderannya nih, kemana nih, daerah mana, coy? Dari Green Lake ke mana nih? Waduh, kemana nih, gerbang masuk klaster Portun X. Oke. Ini orderannya ke daerah mana ya? Tajur mana daerahnya, coy? Coba lihat dulu ya. Tajur mana sih? Oke, belibet begini jalannya, Pinang. Sudimara. Inang. Oke lah, enggak apa-apa. Gua chat dulu ya. Mati baru berapa menit. Oke. Udah gua chat. Oh ya, GoCar-nya. Ini GoCar-nya gua matiin dulu ya. Udah gua matiin. Terus ini udah gua chat juga. Ini jemputnya 530 meter. 2 menitan. Ya deh, coy. Gua jalan aja nih. Udah dapat Grab. Langsung aja jalan. Karena lumayan deh. Dekat juga jemputnya ya. Ini gua udah mau sampai ya kalau kasih pick up. Di dalam sini nih. Masuk sini, masuk Pak Eko. Ini sekitaran sini deh. Enggak sih. Iya betul, silakan, selamat pagi. Sudah ya. Udah selesai nganterin customernya. Jadi langsung gua nyalain. Gua langsung selesaiin orderannya, yuk. Ini orderan udah selesai, 23.000 ke daerah Sudimara. Langsung gua selesaiin aja. Turunkan.
terus selesai, konfirmasi langsung. Set, konfirmasi, udah. Pendapatan sementara 23.000 satu orderan ya. Satu orderan 23.000. Nyalain gokarnya. Nyalain gokarnya, gokar, gokar. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apaan ini? Dulu lah, oke lah ya. Oke. Langsung nyalain. Ya coy, jadi ini baru satu order ya. Seperti biasa gue cari-cari order lagi gitu kan. Siapa tahu dapat order. Nggak tahu order kemana ya. Yang penting dapat order. Eh coy, orderan. Wait, kemana ini? Ke Ciledug, Tajur. Nah balik lagi gitu, bolak-balik itu 10 meter, 10 kilo cok. 10 kilo kemana? Waduh, lewat 20.000. Lagi istirahat. Oh, apa sih? Ngelewatin barusan. Akun Anda sedang istirahat, maksudnya gimana sih? Akun Anda otomatis offline. Lagi istirahat, akun Anda otomatis offline. Ini biar gak ada orderan yang masuk dulu. Kalau sudah siap ambil orderan lagi, langsung aktifkan. Oke, siap. Ini langsung tuh gue nyalain lagi tuh. Ya elah, ngambekan. Gokar ngambekan. Udah disuruh istirahat katanya sama Gokar. Iya. Udahlah ya, sambil jalan dah. Gue gak tahu daerah sini cuy, jadi gue jalan aja lah. Gue gak tahu tadi kemana ya kocak. Takutnya salah ambil gue. Bentar deh, cocol. Ini cocol orderan nih. Dari mana kemana nih? 30. Matiin dulu ininya, gokarnya matiin. Gokar udah gue matiin. Coba ke depan dulu deh, biar gak ngalangin orang. Terus sebar guys. Ini coba cek dulu ya. Dari mana kemana nih? Oke. Ke daerah mana? Oh, ini berapa titik kocak nih? Banyak amat, 2 titik. Daerah mana nih? Ini perumahan Geraya Raya. Daerah mana ya? Coba deh, 32.000. Ini dari mana kemana? 2 titik kali ya? Buset. Oh, ini yang tadi, yang gokar nih, yang gua lewatin nih. Dari sini ke sini, oke lah. Gak apa-apa lah, ambil aja. Bisa, baik saya kesana. Baik saya kesana. Oke, yuk. Jemputnya deket ya, 440 meter. Udah, yuk, langsung jemput aja. Ini padahal mau ngadem nih, orang-orang ngadem di sini ya. Yuk, let's go. Yuk cuy, udah mau sampai ke lokasi pickupnya. Tinggal 170 meter. Titiknya di depan ini, tapi nggak tahu kesini-sini ya. Wah, nggak tahu lah, bener kali. Siang kak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kak. Atas nama Kak Hani ya, betul ya. Ya cuy, ini 2 titik ternyata. Jadi gue putar balik dulu nih guys. Ya kak, silakan. Sudah ya kak. Thank you.
Selesai nganterin customernya. Jam 11.28 orderan udah selesai. Ini 35.000 dua tujuan ya. Ini dua tujuan coy, dua titik bolak-balik gitu PP ya. Terus ini bolak-balik gitu. Ya udah, langsung selesain aja yuk. 35.000 turunkan dan langsung konfirmasi. Dah, selesai. Dan ini gue ada di Sudimara ya. Terus nyalain aplikasi Gokarnya. Aplikasi Gokar langsung gue nyalain. Oh iya, hematnya gue matiin dulu ya. Layanan. Hematnya gue matiin. Dah, nyalain aplikasinya. Ya, aplikasi udah nyala. Gokar sama GrabCar ya. Jadi barusan itu dua tujuan ya. Ya bolak-balik jemput sekolah gitu. Jalannya kecil banget coy. Gua agak bingung juga gitu kan. Buset, kecil banget. Jalan-jalan kecil namanya kan jemput anak sekolah kan. Lumayan sih jauh, 5 kilo, 10 kilo bolak-balik. 30.000, 35-an ya. Nih gua cari order lagi yuk. Ya udah, nanti setelah dapat order gua update lagi ya. Oke coy. Cocol. Ke sekolahan mana ini? 4 kilo coy. Sekolahan mana ya? Jauh banget ya. Daerah mana ini? Ya buset, kemana ya ini ya? 4 kilo 17.000. Tapi jalanannya gak kecil sih ini. Enak nih jalanannya. Jadi langsung chat aja dah. Langsung chat. Terus ini dari Ciledug. Oh, ke Kecamatan Ciledug, ke Geraha Raya Bunga Bintaro ya. Coba jemputnya, cek dulu. Jemputnya 750 meter. Gua matiin dulu Grab-nya ya. Grab-nya matiin, langsung ke lokasi. Yaudah yuk. Langsung pick up. Oh ini udah ngechat orangnya. Deket sih jemputnya ya. Yaudah yuk, langsung jalan. Let's go. 17.000 lumayan buat beli cilok. Iya. Coy, udah mau sampai ke lokasi pickupnya. Tinggal 140 meter. Di depan cermin ke kanan. Oke. Sampai nih. Ya, silakan, selamat siang. Sudah ya. Nama Alex ya, betul. Iya. Thank you.
seru jalan, apa namanya, jalan aja sebentar gitu sedikit daripada macet-macetan sampai ke sini dong. Kan di sana tuh macet ya, ngantri anak sekolah mau pada naik anak sekolahnya. Jalan kayak sebentar dong, sedikit doang dari ujung ke sini kan. Daripada macet, kalau gue sih daripada macet mendingan turun di depan sini tadi di itu masuk, jalan aja paling berapa meter doang. Aduh, customer ada-ada aja, cok. Malah kita disuruh macet. Kocak, kocak gaming. Iya. Jam 11.54, orderan udah selesai, langsung selesaiin. Selesai tanpa tagi dan selesai. Dan ini pendapatannya 17.000 untuk gokarnya. Langsung nyalain Grab-nya. Grab nyalain. Ini gua ada di sekitaran Bintaro Jaya ya. Ini gua arah ke mana ya? Ke sana aja lah, depan ya. Serpong. Serpong Utara cocok. Murah sih, tapi enggak tahulah ya. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu ini. Ke daerah mana nih? Sekolah. Oh, sekolah yang tadi ya. Ke Serpong. 15.000 tarifnya. Nih jalannya gimana, coy? Serpong mana, coy? Oh, Serpong sini ya. Ya udahlah. Yuk, kita pick up aja. Chat dulu tapi. Chat, jangan lupa terus ini langsung ke lokasi pick up-nya. Lokasi pick up-nya dulu berapa? 700 meter. Oke, langsung jemput yuk. Pick up aja yuk. Lumayan dapat receh, Bos. 15.000. Biasanya sih kalau anak sekolah emang pasti murah karena deket-deket kan. Deket-deket kan. Aduh. Ya coy, ini udah mau sampai. Sama ya kayak tadi. Jadi jemputnya di sekolahan juga nih. Tadi nganter ke sekolahan, sekarang jemputnya ke sekolahan juga ya di depan sini. Semoga aja enggak macet ya, tadi macet banget cuy. Tapi udah kosong sih. Udah pada bubar kayaknya ya. Depan apa di dalam ya? Dalam kali ya? Dalam kali. Ya, silakan. Pesannya atas nama Acin gitu ya. Ya, udah selesai coy, nganterin customer-nya. Udah selesain yuk. Jam 12.16, orderan udah selesai. 15.000 ke daerah Serpong Utara, langsung selesaiin. Selesai tanpa tagih dan selesai. Baru dapat 32.000 untuk gokarnya. Dan grabnya itu baru sekitar 79.000 ya. Langsung nyalain aplikasi grabnya. Ya udah jalan yuk, cari order lagi. Cari order coy, order siapa tahu dapat kakap gitu ya. Gue paling nungguin sekitaran sini dulu ya, di perumahan gitu kan, siapa tahu dapat order. Iya coy. Yaudah, nanti gua update lagi setelah dapat order.
Jadi ini gue nunggu sebentar di sini ya, di apa namanya, Serpong ya, Serpong Utara. Dan barusan gue habis dari toilet tuh di situ tuh Indomaret. Jadi gue nunggu dulu gitu. A few moments later. Ya cuy, ini gue dapat order nih dari Serpong Utara ke mana nih? Serpong kayaknya ya. 32.000 tarifnya. Dan ini, oh iya, Grab matiin dulu cuy. Grabnya matiin. Dan jemputnya itu berapa kilo jemputnya? Kok agak susah nih, kenapa nih? Jemputnya berapa kilo nih, cek dulu. Untuk jemputnya sekitar 1,3 kilo 5 menitan. Yaudah ya, langsung pick up aja. Langsung jalan. Tadi tiba-tiba masuk orderan, ya udah gua cocol aja cuy. Enggak gua tunjukin pas nyocolnya ya. Yang penting ada order, yuk gas langsung lah ya. Enggak tahu ini kayaknya ke Serpong deh. Let's go. Sebelum sampai, gue pakai kacamata dulu. Mata gue udah mulai perih, coy. Biar seger mata gue. Apalagi kena matahari gitu, buset. Ngeliatin jalan mulu dari tadi kan. Terus kena AC juga gitu kan. Anjay. Mau jemput aja pak, saya mau jemput doang pak. Jemput? Iya. Oh iya ini. Iya silakan. Silakan kak. Siang. Tolong ditutup ya. Sudah ya kak. Atas nama Tegar betul ya pemesannya. Cek lagi ada yang ketinggalan, tunggu barangnya. Makasih pak. Ya sama-sama, makasih juga deh. Ya udah selesai nganterin customernya. Jadi langsung selesaiin yuk. Jam 13 lewat 10, orderan udah selesai. 32.000 ya. 10 kilo. Jauh juga ya. Langsung selesaiin aja. Dan selesai. Jadi pendapatan sementara 65.000 3 trip untuk gokarnya. Dan Grabnya 79.000 ya. Langsung nyalain aplikasi Grabnya. Oke, ini gua ada di sekitar Serpong ya. Ini perumahannya baru banget ya. Wah, boleh juga nih. Rumah di sini enak, coy. Kecil-kecil, dua lantai gitu kan. Enak nih. Ya, seperti biasa ya daerah Serpong. Kurang orderannya gitu, paling gua melipir-melipir aja ke Alam Sutra. Ini udah jam 1 ya, jam 1 lewat. Gue sih gak lama ya untuk on beatnya, karena gue tuh masih ada kegiatan lain di rumah gitu, bareng teman-teman di depan PC gitu, depan komputer gitu coy. Makanya gue ya atur-atur waktu lah ya gitu. Yaudah nih, gue melipir-melipir, siapa tahu di jalan dapat order ya. Nanti kalau udah dapat order gue lanjut lagi atau gue update lagi untuk vlognya. Waduh, kemana ini? Cocol dulu lah.
kemana coy? Tutup, tutup, kemana nih? 14.000 coy. Waduh, 14.000 nggak apa-apa lah ya. Langsung kita pick up aja ya. Ini dari mana kemana nih? Dari mana nih? Giant Tangerang Serpong ya. Ke mana nih? Curug Selatan mana coy? Nah, pick up dulu dah. Ini matiin dulu. Dah, terus grabnya. Untuk jemputnya 2,2 kilo 5 menitan. Ya udah langsung yuk jemput aja. Enggak apa-apa, coy. 14.000. Gas lah. Ayo gas, kuy. Seberang sini nih jemputnya. Tapi gua harus putar balik jauh, coy. Putar baliknya ini enggak bisa putar balik sini. Oke, di depan ternyata putar baliknya ya. Ini coy, ini gua udah mau sampai ke lokasi pick up-nya. Depan sini nih. Tertunggu di tulisan navigasi kapal. Tulisan nasi kapau. Katanya tunggunya di tulisan nasi kapau, tapi ini orang enggak ada. Ini masalahnya jalannya jalan gede, kocak. Mana? Yang ada gua kena tilang anjir. Di mana sih orangnya? Masa ya gua masuk tadi ya? Mana ya? Ya orangnya aja enggak ada. Cancel aja lah. Enggak tahu orangnya di mana itu. Gue udah nungguin, masa nungguin di jalanan gede begitu ya, gue gak enak lah sama orang, cok. Ya seharusnya di pinggir jalan gitu kan udah siap gitu, tungguin di jalanan. Ini kagak siap kan nungguin di jalanan, titiknya udah sesuai di situ. Aduh orangnya, gimana ceritanya? Gue nungguin di depan lampu merah begitu, kocak, yang ada gue kena tilang. Mendingan gue tinggalin aja udah, gue cancel aja 14.000 ini. Kecuali kakap gitu kan, gue tungguin gak apa-apa. 14.000 harus nyari-nyari, ribet coy. Mendingan gue tinggalin aja udah, cancel aja dah. Yaudahlah, gue arah balik aja ya, ke arah tol aja. Masuk tol aja dah balik. Kalau misalkan dapat yang lumayan gua angkut, kalau yang kecil nggak gua angkut ya. Ya coy, ini gua mau isi bensin dulu ya. Sekalian lewat gitu. Dari tadi gua nggak dapat order di Tangerang, di Serpong, ya udahlah balik. Ini gua udah di tol ya, mengisi bensin juga nih. Jadi sekalian gitu, sekalian lewat aja. Itu coy. Mengisi bensin dulu ya. Iya coy, udah selesai ngisi bensinnya. Gue isi bensin sekalian aja buat besok-besok gitu. Jadi isinya 200.000. Jadi jalan lagi. Isi 200.000, jadi dapat 368 km untuk range-nya. Jadi gua ngisinya 200.000, range-nya itu 368 kilo. Jadi nih tadi gua isi bensinnya sekaligus ya 200, biar enggak usah isi lagi. Kalau udah sampai rumah mager gitu keluar lagi. Jadi gua isi aja sekalian. Paling nanti sampai rumah gua tutup vlognya ya, karena nggak dapat order terus ya. Dari tadi di jalanan juga di Serpong nggak dapat order, jadi balik aja ya. Yaudah, nanti gua tutup di rumah ya. Ya coy, ini gua udah sampai rumah. Langsung gua totalin aja untuk pendapatannya ya. Sebelum gua totalin, gua matiin dulu ya. Gua matiin dulu aplikasinya, dan ini Grab juga gua matiin juga. Terus gua cek dulu jamnya. Sekarang jam 14 lewat 10. Dan langsung cek untuk trip B-nya. Trip B-nya 72,9, 73 ya hitungnya ya.
73, terus untuk APG-nya 13. 73 dibagi 13, terus untuk totalnya 5,6. Hitung aja 7 ya. 7 dikali 10. 70 untuk bensinnya. Terus totalin dulu untuk pendapatan Grab sama Gokarnya. Untuk Grabnya itu 79.000 dua orderan. Terus Gokarnya 65.000 tiga trip ya, tiga orderan. Jadi langsung aja 79 ditambah 65 ya Gokarnya. 65 Gokar. Terus enggak ada tip ya. Ya udah totalin aja. Jadi 144.000 potong perawatan mobil, potong bensin 70. Jadi untuk total pendapatannya 49.000 ya, 50-an lah ya. Kecil loh dapatnya ya, karena ya karena gitu ya. Ya paling segini aja, 50.000 bersihnya enggak apa-apa ya. Yang penting ada pendapatan gitu. Jadi itu dia untuk pendapatan hari ini, 100 lebih potong bensin, potong perawatan mobil, sisanya itu 49.000. Ya karena tarif taksi online juga kecil ya, tadi juga dari mana tuh, Serpong Utara ya ke Serpong gitu kan, itu 11 kilo aja cuma 30 lebihan gitu kan. Terus tadi juga yang bolak-balik PP itu cuma 30, jadi ya rugi sebenarnya. Ya murah lah ya, yang jelas tarifnya murah, jadinya ngaruh ke pendapatan juga gitu. Tapi kalau gue sih yang penting ada pendapatan dan gue bisa kebeli bensin juga. Dan mungkin besok gue lebih lama lagi untuk onbeatnya, karena hari ini gue gak bisa lama juga. Nanti gue coba lama ya, lebih lama dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi sebetulnya gue masih mau onbeat. Tadi gue dari Serpong sampai ke rumah gak dapat order gitu. Ya udahlah, gue balik aja naik tol dan selesai onbeatnya gitu. Paling segitu aja untuk konten kali ini. Makasih semuanya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Nyalakan notifikasinya juga. Bagi yang gak suka silahkan dislike aja. Thank you for watching. Bye bye. Ciao. Masukkah? Cuy, masukkah? Atau apa nih? Masuk atau apa nih?